Betul banget, karena kita akan bermain bersama para adik bayi dari usia 7 bulan sampai kakak-kakak usia 3 tahun. Benar, karena semua permainannya sangat baik untuk pertumbuhan si kecil. Langsung aja kita bermain dan acara ini persembahkan oleh Sweetie Baby's Best Friend. Sekarang kita akan bermain. Oh iya ya, bermain dulu ya ya. Kita akan bermain kumpulin telur dan siapa aja yang bermain dia. Ini dia. Persaingan sengit di ABC datang lagi nih, khususnya kelas adik. Yang akan bermain di kloter pertama kali ini ada adik Bara ditemani oleh Mama Fenty. Penantangnya ada adik Andito. Dia ditemani oleh Mama Dian. Kayaknya udah siap banget nih. Oh. Di merah ada Bara dan Mama Fenty. Iya, apa kabar Bara? Dan juga di pink ada Dito dan Mama Dian. Cara bermainnya gampang banget. Mm-hmm. Tinggal adik-adik semuanya ngambil pegang sendoknya. Mm-hmm. Ambil telurnya satu-satu. Taruh di atas sendoknya pelan-pelan, tidak boleh dipegang, kasih ke bundanya. Gampang kan? Iya. Kita kasih waktu berapa menit? Satu setengah menit. Kita satu mulai dari ya? Satu, sekarang. Dua, tiga. Sekarang. Ya sekarang maksudnya. Ya, ayo. Ayo. Dito. Oke, Dito mulai berjalan. Dito ayo, mulai jalan. Berjalan mundur maksudnya ya. Oke, Dito ayo, mudah. Ayo. Ayo, jalan. Oke, pelan-pelan. Ayo, berjalan. Tangan dua, pelan-pelan. Lihat, dilihat. Dito mengerem. Dilihat telurnya. Iya. Oke, pelan-pelan. Oke, ayo, bunda. Ayo. Kita naik jalan yuk. Nah, tuh. Kasih ke mama. Kasih ke mama. Nah. Jangan salah, mak. Jangan salah, ya. Oke, sini lagi. Ayo, Dito. Sini lagi, Dito. Siapa? Bara. Kasih ke mama. Nah. Ambil sendoknya. Pegangnya di sendok. Pegang di sendok. Ambil sendoknya. Nah. Oke. Okay. Ya. Sini. Dicontohin dulu ya. Tuh. Bara lari, Bara. Sini. Ambil ini. Buang aja nih telurnya enggak bagus. Kita ganti ini dia. Nih, lagi. Nih. Telurnya ya. Sebentar aja ya. Ada sana. Ini nih, kasih ke mama. Tuh. Sini, Dek. Dek. Yuk, kasih mama. Dek. Yuk. Dek. Yuk. Pelan-pelan. Kasih ke mama yang pegang. Pelan-pelan. Nih. Dipakai tangan bawahnya. Lagi. Iya, enggak apa-apa deh. Ambil lagi. Oke. Yeay. Sini lagi. Lagi. Ayo, Bara. Ayo, Dito. 10. Ayo, Dito. Iya, masih ada waktu. Masih panjang waktunya. 5, 4, 3, 2, 1. Ngumpulin satu telur. Enggak apa-apa deh. Nah, dia baru tahu cara mainnya nih, Dito nih. Ya. Pegang. Ya, getok-getok, pegang. Adek, ya. Telurnya mana? Ya, ini Dito juga baru tahu cara bermainnya. Kak Indri, ya? Bara berapa? Bara ada 100 telur, Pak. Banyak sekali. Iya, yang diambil satu doang. Oh, gitu. Bara Dito berhasil membuat ya? Satu telur. Iya. Dito juga satu telur, tapi dipegang pakai tangan, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat siapakah adik-adik lain yang juga akan ikut bermain. Yuk, kita kenalan. Ini dia. Ini makan telurnya. Di kloter kedua, ada Mama Jane dan si ganteng adik Jaden. Satu lagi, ada adik Raihan bersama Mama Novianti yang juga akan ikutan bermain. Nah sekarang yang akan tampil ikutan main ada lagi nih, ada dua nih sekarang nih. Dari tim ungu ada Jaden dan Mama Jane. Halo Jaden. How are you? How are you? Everything good together? Yes. Halo, ya. Kayaknya dia, ini ada orang apa enggak sih? Cuma suaranya doang gitu ya.
Oke, itu tadi Jayden dengan rambutnya yang panjang dan juga ikal aku berwarna jadi, coklat. Kalau lihat gondrong-gondrong gitu, aduh. Aduh, langsung inget sama. Aduh, aku kalau lihat Aku kalau anak kecil gondrong, aduh. Aduh, Sam. Aku suka lihat. Sam, oke. Gak usah disebut kan. Sebut ya, oke. Kan kita gimmick doang biar lucu. Gimmick, Bapak sebutin namanya. Ya udah punya pacar kan si Franda. Iya, aduh. Sekarang kita ke tim biru. Raihan dan Mama Novianti. Aduh, kalau lihat cepak gini, Siapa cepak? Oh, sekarang udah cepak ya. Oke, kalau gitu siap bermain, caranya masih sama, yaitu mengumpulkan telur sebanyak-banyaknya. Kita akan hitung dengan hanya waktu 1,5 menit saja. 1, 2, 3. Dimulai. Iya, Jayden, Raihan, silakan. Ayo. Ayo kita mau. Oke. Kita gregetan, dia jalan pelan banget. Yuk. Kita cari deh. Mana sana dulu, mana sana dulu. Nah, oke. Kasih ke mama. Sini. Nah, pegang, pegang. Jangan sampai jatuh. Pelan-pelan. Nah, ini benar nih baru nih. Raihan pelan-pelan. Jayden juga pelan-pelan. Iya. Kayak main keong gitu ya. Dia merasa terganggu karena hawanya kayaknya baunya bau sampah. Lagi, Raihan. Lagi. Ambil lagi yang warna merah. Iya, sini, masih ada sini. Waktu 40 detik. Sini. Iya. Pegang tangan dua, pecah telurnya, sini. Ganti yang lain. Pegang. Nih. Oke, pelan-pelan. Pegang tangan dua, dipegang. Nah, dipegang ini juga, biar nggak jatuh, dipegang. Nah, pegang tangan. Tuh, kasih ke mama. Oh, oke. Bu, yuk ikutan yuk. Ikut ke mama. Ya, sepertinya didikan saya bisa ikutan ya. Lihat masih ada waktu berapa, 4 detik lagi. Lagi. Warna merah. Oh, warna oranye. 3, 2. Waktunya habis. Kamu jalannya alon-alon asal kelakon. Anaknya sopan amat sih kayaknya ya. Jalannya pelan-pelan. Iya, sopan. Tadi berapa yang dibawa sama Jayden ya? Kamu suka makan telur nggak? Suka makan telur nggak? Terjadi tatap menatap ya. Kamu suka makan telur? Yes, katanya yes. Iya, benar. Telur apa? Setengah mateng katanya. Oke. Minumnya apa? Kopi katanya. Kayak acara ini. Jadi tinggalnya di mana? Pondok Gede. Oh gitu ya. Di sana suka nongkrong di mana? Flyover. Naik motor sore-sore ya. Oke, kalau gitu sekarang kita akan lihat ya berapakah yang dikumpulkan Jayden. Tuh telurnya. Ada. Oke, dia tidak berhasil keluar. Satu telur dari Jayden. Tepuk tangan buat Jayden. Pak, dia terperangkap. Oh iya? Tidak bisa keluar. Gak boleh keluar. Nah, di sini ternyata ada seorang anak yang mampu membawa lebih dari satu, yaitu Raihan. Dia memiliki satu, udah digoreng ya? Sibuk amat sih. Mau dihitung, gak boleh. Ada satu dan dua. Yeay. Kira-kira siapa yang akan jadi pemenangnya? Kita lihat ini dia, tayangan ulang yang berikut ini. Itu dia. Halo, saya Mama Rati dan ini anak saya Venus Bidadari. Kemarin Venus ikut lomba merangkak dan Venus alhamdulillah keluar sebagai pemenang. Keluar. Ayo kita. Karena saya belum sempat akikahkan Venus juara di lomba merangkak, saya akikahkan Venus. Terima kasih Sweetie. Baby's best friend. Sama mama papa. Wih, lihat tuh. Adik Bara tetap semangat walaupun telurnya jatuh. Lalu adik Andito, itu telurnya kenapa dipegangin gitu sih?
adik Jaden kayaknya dia grogi tuh. Diikutin sama Tante Indri terus. Sampai-sampai telurnya jatuh deh. Nah, ini dia nih pemenang untuk kelas adik kali ini. Ternyata adik Raihan yang berhasil mengumpulkan 2 telur. Dia terus mengikuti instruksi Om Ari dengan baik sekali. Wah, selamat ya Raihan. Ngumpulin telur. Iya, ternyata kemampuan dari adik kecil kita yang bernama Raihan. Dan Mama Novi Yanti sebagai pemenangnya. Iya, ini dia. Dia ngeliat apa ya? Dia ngeliat lampu-lampu ya, dia sepertinya. Apa ya? Raihan hebat sekali, emang doyan telur, Mama? Iya, setiap hari makanin telur. Tapi makanin telur aja. Mulai ngantuk, kapal udah oleng. Oh kasih gitu? Hadiahnya. Oke, langsung saja berarti hadiah untuk Raihan adalah... Piala dari ABC! Yeay! Selamat ya. Bukan cuma itu aja, ada uang tunai 3 juta rupiah dari Global TV. Oke, dari Global TV sebesar 3 juta rupiah. Mau beli apaan? Ulang tahun katanya. Oh sebentar lagi ulang tahun. Iya. Happy birthday to you. Dan cukup. Oke. Nah, seperti yang di rumah juga atau juga mungkin yang datang studio, banyak yang kepingin bisa seperti mereka. Nah, kita akan lihat keseruan selanjutnya. Ini dia. Ini dia. Nah, ABC kali ini ada permainan baru teman-teman. Lomba bayi merangkak. 2 orang bayi berlomba cepet-cepetan menuju garis finish. Gak semudah itu loh. Di tengah-tengah perjalanan mereka ada kakak-kakak cantik dan mainan-mainan yang dapat mengganggu konsentrasi. Kadang juga membuat mereka nangis. Dengan dukungan keluarga dan sang bunda, mereka tetap semangat dan bergembira. Kalau di kloter kedua ada Mama Ana barengan si cantik Dede Diana. Terus penantangnya ada Mama Selfie dan Dede Shaukia yang udah gak sabar bermain nih. Ayo bunda, kakak adik, kita akan berkenalan dari orang yang ada Diana, Mama Ana dan Papa. Dio. Dio. Udah, dipegang dulu Papa, dipegang dulu. Pancingannya gendang. Iya, gendang ini tempat makan. Oh, namanya Diana, panggilannya? Mimi. Kalau ini dari Biru, ada Kia, Mama Selfie, dan Papa Hendra. Panggilannya apa? Kia. Kia? Oh, namanya Kia, tapi panggilannya Kia. Oh, iya. Beda ya, antara nama panggilan sama namanya ya. Kan namanya Diana, panggilan Meme. Ini namanya Kia, panggilannya beda lagi. Iya, Kia. Panggilannya Kia. Ya, oke, kita akan hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Iya, masih memperhatikan monyet. Iya, masih memandangi monyet-monyetan. Iya, belum berjalan, takut dengan monyet itu kayaknya. Iya, belum lihat mamanya. Nah. Mei, zona 400. Ya udah, beri tepuk tangan buat Diana dan
Gak sampai finish gak apa-apa, yang penting udah berusaha dan please, mereka juga happy. Mama. Pikir-pikir. Oke, kita akan lihat kelas berikutnya yuk. Ini dia. Eits, segitu aja. Masih ada kloter ketiga nih. Jawara merangkak ini ada Dede Nizar yang ditemani mamanya yang cantik banget, Mama Bulan. Lawannya, kita punya Mama Ina dan si manis Dede Jasmine. Oke, okay. Iya, sekarang bunda. Dari hijau kita kenal dengan Nizar, Mama Bulan dan Papa Radi. Selanjutnya di ungu, mana pendukungnya ungu? Ada Yasmin, Mama Ima dan jagoan kita Om Supri. Salah. Kan ada filmnya. Apa? Supriman. Oke. Okay. Om, maaf banget nih. Ini kan ditonton anak kecil. Ditonton anak-anak. Takutnya anak-anak pas lihat, waduh serem. Jadi kita takut mengakibatkan traumatik pada usia-usia anak-anak. Sekem dulu, sekem dulu. Om, pancingannya apa nih, Om? Hello Kitty. Hello Kitty. Tahu Hello Kitty. Tahu Hello Kitty. Ada kemajuan. Pancingannya apa nih, Om? Kerupuk. Kerupuk. Amadon. Sering ke warung. Jangan sok keren, dia aja kerupuk. Hello Kitty. Ya, lihat ya. Oke, kita itu bersama-sama. Satu, dua, tiga. Nizar, 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 alamat Pak Supri nggak dapet apa? Nizar, Nizar berhenti di tengah, di zona sulit ini Nizar. Jasmine, Nizar, wajahnya mirip mamanya banget ya. Supri gagal, tambahan. Ya. Gagal. Dan iya. Masuk dia. Sebentar, tolong kameranya di close up ya, lagi sedih ya. Ayo Yasmin. Yasmin, panggil lagi Yasmin. Tuh kan, sampai gak mau datang ke omnya sendiri loh. Ayo Yasmin. Dia sebenarnya mau, cuma takut kalau maju ke depan takut ketemu Om Supri. Oke, tidur lagi. Salah. 31 detik. Masih ada waktu, dipancing. Yabi. Terus lagi Om. Takut lagi. Kurang kenceng kali. Ya, dia takut. Ntar dulu kita selesaiin dulu urusan kita sama Pak Supri ya. Nah, pancing lagi. Yabi. Sini. Pasti ada waktu 15 detik. Sini. Ayo. Yasmin masa takut sama papa. Yasmin. Om Supri. Oh, iya, omnya. Om, pancing lagi Om. Habis waktunya. Aduh, tapi yang pastinya Nizar ini berhasil sampai ke garis finish dalam waktu 31 detik. Yeay. Bunda boleh duduk dulu, oke. Ini pastinya, Yasmin. Kita wawancara dong Om Suprinya. Cara ngelatihnya di rumah bagaimana bisa sampai seperti itu? Biasanya pakai kabel link. Kabel linknya dipakai. Oh gitu. Astaga. Anak zaman sekarang yang kabeling ya. Kalau pakai kabeling maju langsung meluncur gitu ya. Oh gitu. Berarti harusnya pancingnya pakai kabel. Bener. Kalau di rumah mainannya apa? Mainannya lampu. Lampu pasang, colokin listrik, jangan masuk lagi. Ya udah, ini kita lihat penonton berikutnya yuk. Ini dia. Kabeling bocah aja kabeling. Aduh, Yesus. Lihat celananya. Oke, Arus. Bu, enggak, dipakai. Ini gampang nyebutnya nih. Alia. Akri sudah pakai celana. Akri hebat. Mana bajunya? Mana? Lihat, dede-dede ini semuanya gemes banget nih. Aku pengen ubit-ubit satu-satu. Wah, si Dede Diana dipancingnya harus pakai tempat makan. Tapi kayaknya dia juga jadi bingung sih, karena Tante Indri heboh banget manggilnya. Sementara itu, Dede Syaukia malah sempet nyungsep karena terlalu semangat merangkaknya.
Lihat tuh Dede Nizar, melesat cepat bagai kilat. Makan apa sih kamu bisa cepat gitu? Lain lagi sama Dede Jasmine, kalau dia malah nangis dan gak mau jalan, maunya nempel aja sama mamanya. Nah, pemenangnya untuk Jawara Merangkak kali ini adalah Dede Nizar. Karena dia berhasil mencapai garis finish hanya dalam waktu 30 detik saja. Bush, bush! Hebat banget nih Nizar! 30 detik aja buat sampai ke garis finish. Bener, kayaknya buru-buru banget tuh, kayak motornya panas tuh kayaknya ya. Kita panggil pemenang kita, ini dia. Nizar, Mama Wulan, dan Papa Radi. 30 detik, mau ngapain sih buru-buru mau ngapain? Ini cetakan banget ya, mirip papanya, mirip mamanya. Iya, gitu ya, pasti ini bukan anak papa mamanya nih. Kenapa emang? Soalnya mirip. Oh iya, bang. Aduh, gimana ceritanya sih? Nah, ini enggak sih. Nizar kecil-kecil ternyata punya piala pertamanya dari ABC. Ini dia. Terima kasih, Bi. Terima kasih. Iya. Kasih duit yuk, 3 juta dari Global TV. Oh, terima kasih. Tambah lagi uang tunai Rp500.000 dari Sweetie, Baby's Best Friend, dan juga Bingkisan Cantik. Senyum dia. Emang anak zaman sekarang, kalau cuma dikasih dompet nggak mau maju. Kira dikasih duit dia maju. Nah itu dia. Tadi dia nanya dulu, dapatnya apa? Duit, nah, maju dia. Iya, ya udah. Yang ini juga bakalan maju. Siapa tuh? Nih, kita lihat ya. Ah. Ayah bunda. Kakak adik. Kakak yang satu ini kalau lagi mau bobo, apa aja yang dibawa ya? Nah, macam-macam. Nah itu beda-beda. Nah, kita akan bermain nih. Waktunya bobo. Acara kita, iya. Tapi mungkin peralatan bobonya bisa dilihat. Ya. Ini ada yang akan main nih, siapa aja? Kita iya. Lanjut. Ya. Selamat datang di kelas kakak. Kali ini permainannya lucu deh. Namanya Waktunya Bobo. Untuk kloter pertama yang ikutan ada kakak Alia Fauzia dan mama Aziza. Gak lupa juga mama Fani dan kakak Alia Sifania yang juga pengen ikutan main. Beradu dengan Badan. Ibu yang berbeda. Huh? Alia yang pertama itu ada di warna hijau bersama Mama Aziza dan Sapa. Ya, Alia yang berikutnya berwarna pink, yaitu Alia dengan Mama Fani. Untuk membedakan, yang satu keriting, satu lurus. Yang keriting berarti Akri. Romanya. Alia keriting. Enggak juga kali. Lurus apa? Arus. Arus. Alia lurus. Oke. Tapi katanya ada info dulu kakak. Ada dong kakak. Ini ada info Sweetie Babypedia. Tahukah bunda, rata-rata buah hati anda dapat mengenakan baju sendiri mulai usia 2 tahun. Tapi memang ada anak-anak yang memang mandiri dan mau pakai baju sendiri, ada juga yang tidak. Ayah bunda tidak usah khawatir, karena itu tidak berhubungan dengan keahlian motorik kasar dan halus buah hati anda. Namun lebih kepada kepribadian si anak. Dan info ini dipersembahkan dari Sweetie Parents Academy, your best parenting partner. Yes! Oke, sekarang kita akan kasih tahu cara bermainnya. Nanti hitungan ketiga, bunda langsung pasangin celana tidurnya ke kakak-kakak. Nanti kakak-kakak akan kesana untuk mencari mana pasangan dari celana tidur tersebut. Bener. Pakai celananya itu, yang mana, bajunya sama yang mana. Abis itu pakai di sana. Itu aja. Balik lagi ke sini, ambil bantal. Dan taruh ke sana. Ambil guling, taruh ke sana. Siapa yang tidur duluan di ujung itu yang menang, oke? Kita kasih berapa menit? 1,5 menit mulai. 1, 2, 3. Ya, ayo Alia nih gampang nyebutnya nih. Ayo Alia. Dua cepatnya Alia. Oke. Akri sudah pakai celana. Akri hebat. Mana bajunya? Mana? Yang mana yang ya? Yang sama kayak gini gambarnya. Yang mana? Yang mana? Sama. Lihat dulu celananya. Lihat celananya. Nih. Iya. Oke, ambil. Pinter. Oke. Ayo Alia. Ayo Alia, ambil yang merah Alia. Apa-apa. Ayo kakak. Tepuk tangan buat arus. Alia, arus. Bu, enggak, dipakai. Yuk, pakai sendiri. Oke, pinter nak. Ayo, enggak boleh begitu. Sayang, pakai sendiri.
Iya. Ya, kancing sendiri, kancing sendiri. Yang menang dapat hadiah deh. Pakai, pakai. Iya. Kancing sendiri. Iya, nanti sama papa. Iya. Oke. Oke, kancing sendiri. Waduh, yang satu udah muter-muter. Kancing sendiri. Ayo Alia, waktu berjalan terus masih ada waktu 20 detik lagi. Tangga itu tangga. Yo. Oh, Alia yang ini mau naik tangga katanya. Ambil guling. Bantal dulu. Ambil guling sama bantal. Dua-duanya ambil. Dua-duanya ambil. Ya deh, enggak apa-apa. Bantal cepetan. Ayo, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Bobo. Bobo. Kalau enggak bobo, tante yang bobo. Oke. Pura-pura aja bobo. Tidak apa-apa, tepuk tangan buat Alia dua-duanya. Iya. Alia, kenapa sayang? Kenapa sayang? Malu ya? Tidak apa-apa, tapi Alia hebat loh sudah mau mencoba bermain di ABC. Iya, benar. Nanti kita coba lagi ya. Kamu emang biasanya pakai baju sendiri? Dipakai sama mama juga. Tapi luar biasa Alia ini satu-satunya peserta yang bajunya gak muat ya, luar biasa. Dan tadi bukan sulit pakai baju sendiri, memang dia bukan ukurannya. Dia begini-gini, iya. Dia begini-gini, gak nyampe tangannya, oh. Bener. Oke, kita akan lihat bagaimana penonton berikutnya yuk, ini dia. Kue yang berbentuk unik ini punya daun yang tajam. Tapi rasanya manis. Dan seger banget. Nah, ada yang tahu nggak teman-teman? Nama buah ini apa? Buah yang dagingnya berwarna kuning ini adalah... Benar sekali. Lalu, kloter kedua ada Mama Diana dan kakak bintang yang ganteng banget. Penantangnya ada Tante Meiraini yang cantik dan kakak Suri yang imut dan lucu. Ayo bunda, kita sudah dapat penantang berikutnya. Ini di merah ada Suri dan Tante Meiraini. Kok tante sih kita manggilnya? Lah, enggak kan tantenya Suri. Oh iya, kita manggilnya kakak. Berarti anaknya kakak? Iya. Oh gitu. Berarti Meirani sekarang kerja apa kegiatannya? Lagi syuting film kak. Lagi syuting film apa iya. Judulnya? Judulnya Jingga dari Lola Amaria Production. Oh, dia gitu. Pemain film. Lu bikin film gimana tuh film lu? Sekarang kan belum keluar. Oh belum. Mau nonton udah? Film? Iya. Di YouTube banyak. Oke, itu tadi Tante Meirani dan Suri dan juga ada Bintang dan Mama Diana. Halo Bintang. Oke, cara bermainnya masih sama. Hitungan ketiga dipakai celananya. Nanti biarkan kakak-kakak menemukan pasangannya di seberang sana. Setelah itu, biarkan kakak-kakak menggunakan pakaiannya sendiri. Ya. Langsung aja kita hitung. 1, 2, 3. Ayo dipakai sekarang. Bintang dipakai, Suri dipakai. Suri udah kelejetan. Suri kelejetan. Susah masanginnya. Iya, tangannya ikut kepasang. Tangannya jangan pasang. Iya, Bintang langsung datang. Yang kucing. Oke. Pakai sendiri, bunda. Pakai sendiri. Bukain dulu bunda. Suri. Oke, yang dipakai. Mana Suri? Kakaknya sini, kakaknya. Tante. Barangkain situ barang. Ayo Suri, ambil Suri. Ini ambil Suri. Ambil Suri. Ambil. Ini enggak muat ya? Ambil. Ambil. Iya. Pakai. Dipakai sama kakaknya. Pakai. Tantenya udah mulai gregetan. Oke, lepas lagi. Pasang lagi. Oke, 15. Pasang lagi. Bobo lagi bintang. Bintang. Nanti nunggu dibangunin bintang. Iya, 8. Ayo. Ambil bantal. Ambil bantal. 3, 2, 1. Ini waktunya gak ada habisnya.
Ambil bantalnya. Bantal. Ini. Ini bantal gulingnya. Nah. Perlukin bantalnya. Itu juga. Eh, kalau nyari properti yang benar bantal sama dia aja ketinggian gulingnya. Tanya. Ini. Nih. Nah. Oke. Ambil, pegang. Nah, pegang semua. Nah. Oke, okay, nah, tidak mau. Oke. Okay. Ya. Suri. Oke, okay, dia walk out ternyata. Oke. Okay. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Suri dan juga Bintang. Jangan bangun. Biar tidur situ aja. Bintang, emang ke Bintang tidurnya jam berapa? Kalau tidur jam berapa? Suri, malam, Om. Malam ya? Iya. Hmm. Biasanya dia begadang nonton bola dulu deh kalau tidur. Oh iya, benar. Suri. Main sarsur. Ibu Suri. Suri. Emang kalau tidur jam berapa? Bodoh kata dia. Kita akan lihat bagaimana keputusan dewan juri dari waktunya ya kan. Semua adik kakak kita hebat-hebat, tepuk tangan buat semua peserta kita hari ini. Iya. Terima kasih ya Tante Merani. Kita manggilnya kakak kalau gitu dia ya. Ya udah kita lihat siapa yang akan menjadi pemain. Dia tayangan ulangnya. Ini dia. Sudah siap bermain waktunya Bobo? Pada saat permainan dimulai, kakak alias Sivania larinya cepat sekali. Sehabis memakai celana piyama untuk mencari pasangannya. Tapi kok kakak alias Fauzia gak mau jalan? Sepertinya kakak alias Fauzia maunya jalan-jalan aja ya. Lalu juga ada kakak Bintang nih, larinya cepet banget. Dia pintar memilih pasangan celana piyamanya. Tapi kakak Suri juga pandai loh mencari pasangannya. Tapi salah kasih, harusnya ke Tante Merah ini tuh. Aduh. Dan pemenangnya untuk waktunya Bobo kali ini adalah kakak Bintang. Walaupun bajunya agak kekecilan sih, tapi kakak Bintang berhasil mengumpulkan semuanya dan Bobo duluan. Selamat ya. Tuh, pelor nempel molor. Waktunya Bobo. Nah kalau adik-adik udah tahu caranya Bobo, waktunya Bobo pasti bisa menang. Seperti kakak kita berikut ini. Bintang dan Mama Diana. Wah. Teng-teng-teng-teng. Ini nih yang jago Bobo. Nih. Ganteng banget, tidur aja pakai jas. Pakai jas kayak mau wisuda ya. Bintang suka Bobo. Suka Bobo. Pakai guling nggak? Pakai bantal pakai nggak? Oke. Tapi kasurnya ada kasurnya? Ada. Bobonya di kasur berarti? Enggak. Tadi kasurnya ada tapi bobonya di kasur enggak. Oke. Okay. Kalau gitu Bintang kita kasih piala dari ABC langsung berikan piala pertama buat Bintang. Iya. Bilang apa? Diambil. Mati ya. Ya dan juga selain piala apa? Apa tadi ngomong apa? Oh iya. Langsung mendapatkan cash money sebesar dari ABC itu 3 juta rupiah. Ambil lagi. Bilang apa? Maci. Bilang apa? Maci, oke. Okay. Okay, dan buat Bunda nih, yuk like fanpage Bunda Cermat dan kirimkan foto momen si kecil bersama produk Sweetie ke inbox Bunda Cermat dengan captionnya, aksi bocah cilik, strip. Nama anak, strip. Umur anak, strip. Nama bunda, strip, nomor telepon. Dan 10 pemenang foto terpilih akan mendapatkan bingkisan menarik dari Sweetie. Setelah itu akan kami tampilkan di akhir acara aksi bocah cilik. Dan tips menarik seputar ibu dan anak dapat dilihat di www.sweetiecan.com. Dan Facebooknya Bunda Cermat dan Twitternya di @sweetiecan. Ya, dan juga, apa? Dede nggak punya ya. Dede nggak punya. Okay. Wah, untuk mama sama dedenya juga ternyata bisa ikutan. Caranya datang aja ke gedung Global TV lantai 2, jalan lapangan bola Kebun Jeruk Jakarta. Ya udah, sampai ketemu lagi di acara berikutnya yaitu ABC.